2-1 saja ya. Jadi kalau keputusan dari semua pihak, pemain, panitia, juga wasit, kita nantikan setelah pertandingan di antara Ramos. Tadi Ramos B dikalahkan adik kandung daripada Ramos A dikalahkan oleh POD. Namun kali ini kakak kandungnya Ramos A mencoba akan segala kemampuan yang mereka miliki mengalahkan tim dari POD. POD jawab. Angkat kita melebar ke Ramos. Gagal sudah sobat-sobat pertama dari Ramos 1 poin. Untuk tim dari POD 1-0. Di pojok yang dilakukan zona di mana poin dengan tanya bola angkat kembali pada penerang dan pada Ramos. Sementara sahabat dua yang kurang begitu cermat daripada Ramos karena hanya satu poin untuk tim daripada POD 2-0. 2-0 kita nanti ke sosok dalam di malam POD kalau masuk ada di kini nama terlalu itu dalam tidak bisa melakukan kali jatuh di lini dalam pertama langsung dari satu angkat untuk Ramos menjadi 1-2. 1-2 ini pemain dari Ramos angkat tinggi lakukan sudah nanti dia boleh masuk ke pertandingan lagi poin untuk Ramos menjadi 2-2. 2-2 karena di tangan kiri bola kami lakukan Ramos dari pemain dari Kihyang angkat tinggi lakukan sudah yang masuk keras pertandingan depan POD. Saya keluar sosoknya beberapa sentimeter saja di lini belakang pertahanan daripada Ramos 3-2. Ramos up. Angkat tinggi-tinggi Ramos di sisi sebelah kanan akan melakukan sudah kembali bola pertahanan pada POD. Namun berkali-kali kesalahan di lini depan pertahanan POD. 4 poin berturut-turut daripada Ramos ini menjadi 4-2. Ramos up. Jadi kita nanti kalau Ramos masih mengangkat bola di sana lakukan sudah mengangkatnya ke depan pertahanan Barca. Bola tanggung, bola liar tadi disamber saja makan kali satu angka. Ramos, jemur, lain punya. Lain jadi kasih lagi, ada pun tebong-tebong nih. 5-2 keadaan. Di mana Ramos lakukan sudah jauh di bola kali pertandingan. Dan kini kembali tiga poin kali ini untuk tim daripada POG menjadi 3-5. 3-5 kini keadaan bola sudah berada di sisi tangan daripada POG. Si kau melakukan sudah ke depan mengimbang lagi pertandingan pada Ramos. Ramos kamuk gelap dulu. Dan pilih di mana Ramos agak kocak. Saudara-saudara kita nantikan apakah dia mampu mengantungi pertandingan. Sayang sekali Napa Capel nomor 1 tadi gagal sehingga harus digantikan oleh Sandro Pero. Apa enam Napa yang kini lakukan sudah pertandingan daripada POD agak Ramos berjuta-jutaan bola berjuta-jutaan net. Namun sabaran-sabaran yang sangat berkuasaan bola liar tadi disama dengan bola gocek. Gurih-gurih. Derby 7-4 lolok. Nah, sama batuk. Masih bisa semua. Apa yang terjadi? Diambil pertandingan dari sana.
Akhirnya bola tadi jatuh di lini dalam yang kosong pertahanan dari pada Rana. Satu angka untuk POD menjadi 5-7. Udah bangkit. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa sehingga satu angka untuk Rams menjadi 8-5. Lima sudah siap. Lakukan sudah kembali sama satu angka untuk Rams menjadi 9-5. 4 poin kembali POJ. 9-5 yo. Angkatku ini satu angka lagi untuk tim daripada Ramos penjari 10-5 yo. Hudang. Bangkit. War. 10-5. Luar biasa. Yuk, reporter si. Angkat 3 poin. Genap 10. Bola masih berada di dalam pertahanan daripada pemain Angkong Azura di pertahanan dari darat. Lagi-lagi Ramos bisa menentukan kelakuan lawan menjadi 11. Genap. 11 genap saudara-saudara sedikit saja. Bola lengah makan disamar saja dengan dunia Ramos menjadi 11-6. Daku Azura POD ke depan. Tidak berhasil saudara gagal. POD gagal. 12 genap untuk Ramos 6 poin menit di game pertama kita nantikan Ramos angkat tinggi-tinggi lakukan zona ke depan melebar kembali kepada POJ. Bola tadi keluar Ramos sebelumnya menyentuh pemain nomor 2 terlihat dengan jelas baik oleh hakim garis begitu juga wasit tak terkecuali yang duduk di atas meja 7-12. Membantu teh. Angkat lagi Ramos. Gagal dapat tip. Poin 18. Oh maaf, 18. Dan kini bola masih berada di lini dan pertahanan POJ di kanan dengan pemain dari POJ lakukan sudah ke depan mencoba angka sontek bola tadi. Bahkan akan jeli cerdik mengetahui di mana titik kelemahan dari POJ bahkan bola itu jatuh di bidang yang kosong. 13-8. Lakukan sudah dapatnya POJ ke depan melebar lagi ke sektor kanan. Masih dapat ditahan oleh Ramos kembali ke sektor kanan yang duduk. Sayang sekali sebenarnya. Sambalan Ramos tadi tidak bisa melawan jatuh di bidang lagi kedapatan sendiri. 9-13. Luar biasa. Dan jadi bola itu lakukan oleh POJ angkat ke tengah Ramos. Masih dapat ditahan ke depan. Salah komunikasi, salah pengertian. Tidak ada kebersamaan di belakang sehingga bola jatuh di lini belakang pojok sebelah kiri 10-13. POJ sudah melakukan sudah tengah. Lagi-lagi sambaran gocek daripada Ramos berhasil mengelabui pertahanan daripada POJ 14-10. Baru kita angkat tinggi-tinggi yes. Bola lakukan sudah pendek katanya bola angkat lagi sampai bola tadi. Para balasan yang tidak mau kalah oleh tim daripada POJ 11-14. Bola sudah lakukan kembali nampak ke bola pertahanan daripada POJ sudah lakukan angkat ke tengah pertahanan dan ada. Ramos ngamuk, derby ngamuk, derby ngamuk. 15-11 bola angkat di lapangan Ramos di depan mau lebar lagi ke depan angkat lagi masih meminta kembali jadi lagi angkat ke depan kembali pertahanan dari mana POJ gagal dapat tiga. Bagaikan tembok Berlin atau semen tiga roda yang kokoh terpercaya. War. Luar biasa. Ulah itu Jack ah jadi kasih mak ya. Jadi gegeran ya. Dan kini kembali 15-11 ini lakukan sudah tangan melebar kembali petang ada dapat. Cepat. Masuk
12 kita berat saudara kita kelas 12 kita bola mendapatkan dan kini bola berada di lini pertahanan daripada POJ tinggi pertama di grand final ini lakukan sudah terlalu terburu-buru terlalu tergesa-gesa saudara dengan satu angka lagi diraih oleh tim Jano masuk kami Ramos jadi 12 angka POJ gagal dapat diblok lagi 18-12. Ini kakak kandung dari Ramos P ini dia dengan segala cara dan kabar memotor mati pertahanan dari PSOJ lakukan sudah namun saya terlalu jauh di lini belakang hanya 1 cm lebih 3 meter 13-18 ini PSOJ stop angka tinggi 30 sayang lagi-lagi poin dibuang dengan begitu saja saudara-saudara saya sudah memiliki Ramos poin 19-13 Ramos up lakukan sudah angkat pendek iya tukudu tarik tukudu keras cukup contek jatuh masuk 14-13 dipakai POD saat lakukan sudah mendapatkan Ramos berkali-kali kenapa sampai terjadi padahal di situ ada kami bol dan kita nantikan 15-18 makoy lemaknya PO kita tinggal untuk bisa mengatakan kedudukan angkat lagi pertanyaan Ramos ngamuk lagi-lagi saudara-saudara Ramos ngamuk 20-15 25-15 ini bola saudara akan dilakukan tim daripada Ramos ini pertama lakukan sudah POJ sampai bola tadi ke depan angkat bola masuk lagi 21-15 ini kapten outsider wasit utama kita yang mulia Bapak Bapak Sertito yang sengaja datang dari kota Subang 21-15 di anak ini Ramos yang melakukan sudah kebakan ke depan melebar ke depan POJ bagaimana saudara ternyata bola masuk di rusuk kanan dengan pertahanan daripada Ramos 16-21 kita nantikan bola dikuasai oleh POJ dari sikap melakukan sudah ke tengah Ramos kembali langkah bola kecil saja bola hari ngemes pada pati blok Aisyah Utikma sekarang rasa asup 22-13 kembali bola masih berada di berdapatkan Ramos pemain dari Kihiang Pinong saudara-saudara angkat lakukan sudah kembali POJ sayang sekali keluar saudara hanya 2 poin lagi untuk kemenangan game pertama bagi Ramos dengan skor jauh 23-13 lakukan sudah namun apa boleh dikata dan bola pun masuk masuk lebih keluar 17-23 saudara kita nantikan bola akan dilakukan oleh tim dari POJ lakukan sudah ke tengah namun ada Ramos mengangkat bola ke sektor kanan berkata ke sana gagal maka poin bersama untuk tim daripada POJ 18-22 18-22 kini bola POJ akan mengancam DG pertama kini lakukan sudah angkat lagi melebar ke bola Ramos masih dapat ditahan dengan darah pada OJ angkat ada berkesek di depan masih dapat ditahan kembali kepada Ramos ngangkat bola dan ternyata masih tercatat kemudian match point saudara-saudara match point Ramos yang berdomisili di Kiang Kecamatan Pinong saudara-saudara Kabupaten Subang Jawa Barat Ibu Kota Bandung Jakarta Indonesia Republik Indonesia dan Cabang Kampung Melayu iya bagaimana saudara masih ada kesempatan bagi tim atau memperkecil ke ketinggalan lagi menjadi 18-20 anak BOJ stop lakukan sudah ternyata hakim garis mengarahkan benderanya ke dalam pertanda masuk 22-24 kita nantikan saudara-saudara kita BOJ akan lakukan stop 20-24 sayang dibuang begitu saja maka udara